Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku sekalian. Jumpa lagi dengan channel Musafir. Baiklah, di sore hari ini kita akan memotong lagi kawan-kawanku. Kita akan memotong lagi durian yang sudah kita okulasi, yang sudah tumbuh seperti ini kawan-kawanku. Sudah mengeluarkan mata tunas. Jadi kita akan potong di atasnya ya kawan-kawanku. Kita akan memotong di pucuknya ini dan menyisakan daun, beberapa daunnya, agar pertumbuhannya akan lebih cepat lagi nanti setelah dipotong ini. Ini yang belum keluar, dia akan cepat tumbuh nanti seperti ini kawan-kawan. Dia masih bulat ini, dia belum mata tunasnya. Dan nanti setelah dipotong dia akan lebih cepat lagi nanti. Kalau mata tunasnya masih segar atau masih hijau, berarti itu hidup dia akan kakek ya. Jadi setelah dipotong seperti ini dia akan lebih cepat lagi tumbuh. Kita sisakan beberapa daunnya saja, 4 ke 5. Kita hanya membuang pucuk-pucuknya saja. Ini setelah 15 hari kita okulasi nih kawan-kawanku. Kita baru potong setelah 15 hari. Semua pucuknya kita buang ya kawan-kawanku. Rumputnya banyak ini kawan-kawan. Kita tidak kasih orang mencabut rumput, karena kalau dicabut nanti mata tunasnya patah atau gugur dia, mata tunas yang baru seperti ini. Kalau nanti kena rumput dia akan patah. Jadi kita tidak kasih orang dulu motongnya. Ini mata tunasnya kalau hijau-hijau berarti dia hidup. Ini kan kakek, tinggal kita potong. Kalau kita potong pucuknya ini, dia akan lebih cepat lagi keluar nanti mata tunasnya. Inilah cara kita merawatnya setelah kita okulasi. Tinggal kita memperhatikan nanti tunas-tunas yang tumbuh. Kalau kita menjaganya dengan baik dan benar, maka dia akan lebih cepat nanti pertumbuhannya. Nanti kalau sudah 1 bulan dia pasti akan sudah besar dan sudah berdaun, sudah dia akan kawannya. Ini setiap sore kita mulai memotong kawan-kawan ya, karena sudah mulai redup sinar matahari. Baru saja kita selesai tadi mengokulasi. Dan ini biji kita sudah mulai tumbuh. Baru kita tanam ini 1 minggu. Sudah pun naik, sudah kan kawanku. Ini tinggal 3 bulan ya baru kita okulasi lagi nanti. Jadi pekerjaan kita okulasi ini tidak putus, bersambung. Habis ini pun masih banyak, belum habis ini yang sudah besar ini, yang sudah 4 bulan ini.
Mungkin sudah hampir 5 bulan dan belum habis. Nanti 1 bulan banyak akan tumbuh tunasnya di atas ini, kan kerja di tunasnya di atas ini banyak akan tumbuh. Tinggal itu saja yang kita jaga, kita buang. Kulasi dan cara tempel mata tunas ini. Di sini kan kita pakai tempel mata tunas saja ini yang paling cepat. Inilah aktivitas kita setiap hari habis okulasi, sementara menunggu ini kayaknya, sementara menunggu petang kita potong ini dekat rumah saja. Oke, kawan-kawan, kita akan lihat yang sudah kita potong ya kawan-kawan. Yang sudah kita potong 2 minggu, jadi yang berusia 1 bulan kawan-kawan guys, setelah kita okulasi kita akan lihat hasilnya setelah kita potong, dan kita akan lihat tunas-tunas yang tumbuh di sini sudah pun banyak. Di sini dia kawan-kawan ke. Ini sudah ditanami semua ya. Semua polybag ini sudah ditanami semua durian. Ini dia kan yang sudah kita potong. Yang sudah kita potong 2 minggu lepas kan ya, sudah pun tumbuhnya seperti ini. Tinggal kita membuang ini, banyak yang tumbuh di atas ini kawan-kawan ya, kita jaga, kita buang saja ini yang tumbuh-tumbuh, sedangkan daunnya kita biarkan saja. Tinggal kita menjaga ini, kita rajin menjaga membuang ini saja ya kawan-kawanku. Cara kita menjaga setelah kita potong. Nanti dia akan lebih cepat lagi ini, kalau kita buang ini dia akan cepat lagi pertumbuhannya. Ini yang dibongolnya pun ini sudah besar kan ya. Dibongolnya ini ada. Tinggal kita buang ini, banyak belum dibuang, 1 baris ini. Akan cepat besar kalau dibuang ini kan kayaknya, cepat besar kalau ditukar bag nanti baru dijual. Ini setelah tukar bag, setelah 1 meter baru dicari orang, nanti dipilih-pilih. Ini baru saja ditanamin, baru saja ditanami biji durian. Oke lah kawan-kawan, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.